Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Melampau Channel? Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan diberikan umur panjang. Amin. Nah, pada hari ini kita mau sambung pucuk durian lokal yang pernah kita tebang 3 bulan yang lalu. Ini adalah kebun durian lokal kita. Yang 3 bulan lalu kita sudah menebangnya. Ini durian lokal yang daging buahnya kurang memuaskan ya. Jadi setelah kita tebang, itu kita potong setengah batang ya. Nah itu, setengah batang. Dan setelah tumbuh tunasnya baru kita sambung. Nah jadi lebih kurang 3 bulan yang lalu kita tebang dan selanjutnya kita tunggu tumbuh tunasnya dan baru kita sambung. Nah, ada juga yang durian yang baru 1 bulan yang lalu kita tanam. Nah, ini adalah durian petruk ya. Durian petruk. Tingginya lebih kurang 1 meter ya. Baru 1 bulan kita tanam. Alhamdulillah sudah mengeluarkan tunas muda ya, sudah mengeluarkan pucuk muda. Nah, pada hari ini kita mau sambung pucuk durian lokal yang sudah kita tebang lebih kurang 3 bulan yang lalu. Nah, itu kita mau sambung pucuk batang yang ini ya. Nah, ini batangnya. Sudah kita bikin tangga. Oke, nah batang itu yang mau kita sambung ya. Sudah kita buat tangga untuk kita naik ya. Nah, ini tangga dari bambu. Kita mau naik ke atas untuk kita sambung pucuk durian lokal nanti setelah kita sambung pucuk menjadi durian unggul. Oke, kita naik. Oke, kita sudah sampai di atas ya. Ini sudah sampai di atas kita. Itu adalah suara air ya. Suara air karena kebun kita dekat sungai. Nah, itu batu-batunya ya. Oke, sebelum kita menyambung, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan cabang-cabangnya. Cabang-cabang kecil kita bersihkan dulu. Supaya nanti tidak terhalang waktu kita sambung. Oke, sekarang kita mau sambung sisip dulu ya. Ini tunasnya sudah agak besar ya. Kita sambung sisip dan nanti juga kita mau sambung pucuk. Karena ini tunasnya sudah terlalu besar ya. Kita mau sambung sisip. Oke, selanjutnya kita kupas. Kita kupas kulitnya. Langsung kita tarik seperti ini ya, kita tarik.
Oke, kita potong sedikit. Kita sisakan sedikit ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita ambil entresnya. Nah, kita ini mengambil entres durian montong ya. Kita ambil entres durian montong. Nah, ini yang ada mata tunasnya ya. Oke, selanjutnya daunnya kita buang dulu ya. Daunnya kita buang dulu. Seperti ini ya. Nah, ini entresnya tadi. Yang ada mata tunasnya ya. Nah, ini. Kurang jelas. Nah, ini yang ada mata tunasnya. Entresnya yang ada mata tunas, dan kita ambil 3 mata tunas saja ya. Dan selanjutnya kita sayat seperti ini ya, seperti biasa kita sayat. Nah, ini seperti ini, dan di sebelahnya kita sayat sedikit seperti ini. Oke, selanjutnya kita tancapkan seperti ini. Oke, lalu kita ikat menggunakan tali ini ya, plastik akulasi. Seperti ini ya. Harus terbungkus semua ya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya, kawan. Nah, ini kita melakukan sambung sisip. Dan selanjutnya nanti cabang yang lain kita melakukan sambung pucuk menggunakan durian bawor ya. Nah, ini tadi durian montong, dan selanjutnya nanti kita menggunakan entres durian bawor. Oke, selesai sudah kita sambung pucuk dan juga kita sambung sisip. Ya, ini durian lokal yang kita sambung menggunakan durian unggul ya, durian bawor dan durian montong. Itu tadi di atas lagi ya, sudah kita sambung pucuk. Batang ini sudah cukup dulu ya, nanti kita akan sambung batang yang lain.